Tupai kowem dipotong-potong garai wong ngamuk jarnae gitu. Semua wong sak donya ngamuk. Eh, padahal lumayan dok, padahal lumayan mbak tak komentari, tak kasih link YouTubeku nuh, ben masuk link YouTubeku. Lelah, lumayan. Lumayan iki. Saat jadi kita ora ngono. Sak jane ngono, gak apa-apa we ngono. Kan YouTubeku digerutuk wong akeh kan tanda rame gak apa-apa. Aduh, ngekek aku ngekek. Yang ke-trigger itu si Damar. Wah, nah, iyo. Ngomong aku. Eh, aku turun loh di WA, aku turun di WA. Bengi-bengi. Ngekek aku. Damar ngamuk-ngamuk, lah tak mikir lah apa. Wis, Mar, kon ngombe obat di sini, gak ngamuk, ngombe obat Oke, oke. Jangan, no, no, no. Oke oke. Damar di Damar, kok orangnya tak Damar nih di. Orangnya tak ya. Jarno, gorong, kok Damar. Gorong itu. Jawab Damar gue onok deh mana. Iya lo kabe ngomong okay. Suara gue cilik, budek kabe, budek. Tinggal di up bay atau volume nya dah, tak kira di up bay kok bingung. Volume nya gede no dewe lah wes ah, ini siapa sih hari-hari ini, kok gak ngerti ya. Aduh, pasti mulai dok. Ayo, ya, buka di sini. Buka di sini. Selamat malam. Siram ya, guys. Selamat malam, Dok Des. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Ya, kita aja bisa kembali lagi live pada malam takbiran juga. Takbiran. Soalnya tahun lalu juga sama pas malam takbiran kita bisa live. Ini bisa live lagi. Berarti live kedua kalinya. Oh, jadi ini lebih mau ono sih ngomong suaramu sih kegedean, suaramu sih banteran. Bingung nak ya. Kudu mana sopo aku ki? Berarti aku tak lirik ya. Iya, suaramu sih nggak banteran jari ini. Aduh. Yes. Ini live sembarangan dok, live tema bebas. Oh iya. Soalnya tema bebas. Enggak, tema bebas. Diamuk mana? Kan jadi diamuk wong TikTok mana? Aku ngekek. Padahal tahun kemarin itu nggak se-viral itu loh. Tahun kemarin itu masih full video ya. Tak kirain full video masih cek utuh. Cuman kok kemarin itu loh. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa. Aku ngekek, aduh. Jadi viral aku dok, pas aku viral kaki ini. Itu loh, jadi nical, cangkemmu aduh no, cangkemmu aduh no, itu loh, jadi nical. Iki saat dong loh, pas saat dong, oke, iki loh saat dong, oke. Cangkemmu ya rodo aduh. Modaro, modaro sama ya. Ya, eh dok, kemarin kan udah rame tuh, sekarang kok view-nya nggak nambah-nambah dok, kenapa dok? Kenapa? Kemarin kan udah rame soal kita dokter sama aku tuh viral. Jadi view-nya nggak nambah-nambah nih, penontonnya nggak nambah-nambah kenapa? Ya enggak, soalnya itu mereka itu anu ngerutuknya nang gone Damar. Nggak tahu kalau kamu tuh kok nggak ngetop ya, saya ngetop Damar. Damar dikerutuk. Enggak sih, sakjane. Itu kan karena postingannya dia itu jadi satu sama postinganku gitu ya itu postingannya itu jadi satu sama postingan lah orang-orang itu datang ke tempatnya ke tempatku nah setelahnya si Damar itu yang komen itu bisa semua orang nanti itu gerutuk kape jadi kalau settingannya yang komen itu yang follow aja gitu. Jadi kalau yang komen itu yang follow, mau enggak mau dia follow kamu nanti. Iya, itu. Ya gitu. Okay. Ya iya, jadi ya Damar bingung. Kemarin WhatsApp aku lah, aku saya operasi ya. Aku masih operasi di WhatsApp Damar. Begitu selesai operasi ono opo? Rame di ribuan. Dikerutuk, tapi ya enggak apa-apa, itu masih enggak apa-apa kalau dibandingkan sama BTS Army. Wah, BTS Army lebih serem, gitu. Tapi aku baca komentar yang di Instagram sama di TikTok itu malah lucu. Mereka pada kasihan, karena dipotong ya, kasihannya pada aku malah. Kasihan waktu aku.
batinku. Jadi gini loh, jadi orang-orang itu dikiranya kamu yang konsultasi terus tak bully. Jadi ini dikiranya orang-orang itu kamu yang konsultasi, kamu malah tak bully gitu. Padahal ya memang tak bully kamu tuh. Apa nih? Wong anjen kok wong-wong iku wis jarno lah, Bim. Kuning hilang, oke. Okay. Aduh. Aduh. Bahas itu, kemarin ada yang tanya soal apa sih lagi aku. Aku lalinan saya gitu. Kon kakean pos. Oke lah kon. Eh. Apa ki lho lemu, lemu. Kancane lemu kon. Aku baru ngerti lek kon lemu pas ketemu lho tibake lemu kok kowe mikir. Heeh. Soale kakean masalah dok iki mangan terus. Lah iya. Waktu aku itu enggak baik. Pertama ketemu kamu tak bayang, kan kamu itu ya kurus itu. Ternyata oh lemu kowe mikir. Tapi lucu dok, tak meskipun aku lemu seperti ini gedut ya. Tak timbang tuh masih kisaran 70 ke bawah. Lu 70 kok ya? Kok kemem ya apa sih? Enggak. Sebelum aku seperti ini itu karena pernah nimbang juga. Itu juga sama 70. Loh, kok malah nih kok malah timbangan yang rusak lah gue. Timbangan yang rusak kok piye? Kok masa ki kok enggak nambah kok malah ya tetap segitulah stagnan ke 70 gitu kan. Enggak apa-apa lah Wim. Aneh. Enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa lah Wim. Lanjut, paling ya. Takon duduk, kolom komentar tuh ya. Takon apa, takon apa? Aduh, dok, apakah orang yang tidak pintar matematika IQ-nya rendah? Ini ya memang saya ingin gini ya. Ini kalau kita ngomong matematika dan IQ gitu, jadi hitung-hitungan matematika memang memang berhubungan dengan kognitif itu ya, kognitif, pengetahuan kognitif. Nah, kognitif penalaran itu rasionalitas itu memang sangat berhubungan dengan IQ gitu. Nah, matematika itu bukan masalah hitung-hitungannya yang jadi persoalan gitu. Kalau hitung-hitungannya misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4 perkalian terus kemudian pengurangan, penjumlahan bahkan akar itu bisa diakali, bisa dilatih gitu, bisa dilatih. Ada orang yang misalnya, apakah orang yang pinter, misalnya pinter perkalian, gitu. Karena yang namanya penjumlahan perkalian itu bisa dengan menggunakan alat bantu yang namanya sempoa, gitu ya, ipoa, gitu ya. Nah, kalau masih ada yang ingat. Menjamur yang namanya les mental aritmatika gitu. Wah itu menjamur itu. Nah apakah seseorang ini terus kemudian ikut les mental aritmatika itu dia jadi juara pinter matematika? Tidak. ...56 dikali 332 dia itu membayangkan sempoa terus tangannya begini-begini gitu ya. Jadi dia itu bukan matematika, tapi kalau matematika itu ya misalnya trigonometri, kalkulus, terus kemudian apa lagi misalnya logika matematika itu, logika matematika itu beda dengan logika yang lain gitu, misalnya logika matematika. Jika A maka B, gitu ya. Terus kemudian jika B maka C, ya tidak serta-merta langsung yang namanya jika A maka C, gitu. Itu adalah logika matematika, gitu ya, itu. Bim, suaraku hilang enggak? Kan enggak, yo. Jadi, sinyalmu sih ngelek. Itu sinyalnya elek. Sinyalmu sih ngelek. Jarno, Bim, ini kok dipotong mana, cek ini ngamuk mana, bang TikTok.
Melampiaskan amarah setelah puasa, Dok. Cedok. Oke, sinyal aku terganggu. Nah, itu yang namanya matematika. Matematika memerlukan IQ tinggi. Iya, gitu. Kalau matematikanya itu sudah yang namanya kalkulus gitu. Iya, iya memang gitu. Memang. Tapi yang namanya IQ itu berhubungan dengan rasionalitas dan pengetahuan kognitif itu, ya. Jadi yang namanya orang IQ-nya tinggi tidak serta-merta dia itu cerdas dalam segala hal gitu ya. Ya. Misalnya cerdas dalam urusan sosial dan emosi. Itu bisa saja bertentangan atau berkebalikan dengan skor IQ gitu. Aku dhewe tau ngalami Wim gitu ya. Ya skor IQ-ku tinggi, tinggi banget malahan gitu ya. Tapi tinggi banget itu. Tapi ya enggak bisa berhubungan baik dengan orang gitu. Itu sulit itu ya, sulit, kesulitan. Jadi kalau pertanyaannya apakah matematika memerlukan IQ yang tinggi? Iya, kalau matematikanya matematika advance gitu. Ya. Gitu. Matematika advance iya gitu. Kalkulus, terus kemudian kita membayangkan bilangan imajiner, coba kamu membayangkan akar min 1 gimana gitu. Jadi akar min 1 itu bisa dihitung tapi nggak bisa diomongin gitu ya. Ya. Ya sama dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu bisa dihitung tapi nggak bisa diomongin gitu, gitu. Ya itu. Itu yang namanya IQ. Tapi sekali lagi IQ itu bukan satu-satunya instrumen kecerdasan gitu ya. Kecerdasan itu adalah pengetahuan kognitif dan rasionalitas gitu. Rasional. Tapi orang dengan IQ tinggi pun ya, dengan kalau dari kecil dilatih untuk tidak rasional, ya enggak rasional gitu. Ya. Dari kecil dia dilatih untuk tidak rasional. Jadi IQ-nya yang tinggi itu akhirnya digunakan untuk ya untuk makin nggak rasional, wah ya apa namanya, apa berakrobat lambe itu ya, akrobat bibir itu, akrobat lambe, akrobat lidah, ya untuk argumen-argumen untuk ketidakrasionalan dia gitu. Itu jadi yang namanya matematika pun perlu latihan gitu. Kalau misalnya orang pinter lah ya itu ya, pinter itu, pinter, terus kemudian dia tidak pernah latihan, dia tidak bisa mengerjakan soal gitu, tidak bisa mengerjakan persamaan gitu ya. Ya itu anu. Oh, dari ada yang dari Amerika. Oh iya, salam. Nanti tanggal 29 saya ke Amerika, ke St. Louis, tapi ya cuma 2 hari gitu ya. Nanti kalau ada yang di Amerika mau ketemu saya, ayo kita ketemuan di Chicago atau di St. Louis, enggak apa-apa. Jadi yang namanya IQ tinggi itu memang matematika advance itu memerlukan IQ yang tinggi gitu. Kalau tidak enggak bisa memang gitu. Tapi IQ tinggi itu ya enggak perlu-perlu amat untuk kehidupan ini gitu ya. Enggak perlu-perlu amat, kecoa itu IQ-nya rendah ya hidup gitu ya gitu. Kecoa itu, angsa itu IQ-nya rendah ya hidup. Penting-penting amat gitu. Misalkan IQ-nya rendah pun bisa hidup itu. Bisa hidup itu. Hanya saja kalau untuk pengetahuan kognitif yang advance gitu, untuk memahami biologi itu perlu ya, perlu IQ gitu. Sains itu perlu IQ yang tinggi gitu. Tapi apakah sains itu penting? Penting bagi orang-orang tertentu, tidak bagi semua orang gitu. Jadi kalau IQ-nya sekali lagi, kalau IQ-nya itu di bawah 100, apa namanya di bawah 90, wis gak usah belajar sains gitu. Angel gitu ya. Wis belajar tenaga dalam ae gitu ya. Terus semedi gitu ya. Pura-pura mau menghasilkan untuk buka praktek tenaga dalam, nanti ada yang bayar gitu. Ini yaitu kehidupan.
Cakupan gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah matematika memerlukan IQ yang tinggi, kalau ini nggak perlu gitu ya. Silat lidah, wah berdebat kusir itu nggak perlu IQ tinggi gitu ya. Ngomongnya sak karepe lah gitu ya. Ya. Oke, dok, sih. Pertanyaan lanjutan. Mana tadi? Tanya tentang apa? OCD, dok. Ini loh. Bagaimana cara mengatasi OCD? Ya, namanya gini, yang namanya OCD itu ya, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi gini loh, obsesi kompulsif itu ya. Obsesi kompulsif itu selama tidak merasa mengganggu ya, merasa tidak terganggu ya enggak apa-apa. Masalah Wim punya mu ngelek Wim memang Wim muter-muter. Ya enggak apa-apa wis. Wis jarno are-are jarno Wim. Sing penting kon kok lak ono rekaman YouTube ya gitu. Ya enggak apa-apa. Miku. OCD. Itu kalau ada disorder itu ya itu itu ya. Ah, enggak disorder. Aku ngecek sesuatu itu bisa 5 kali 6 kali ngecek tok itu ya. Ngecek tok itu bisa 5 kali 6 kali. Hanya ngecek mobil itu sudah dikunci apa belum? Bisa 5 kali. Gitu. Ya. Paham bahwa saya punya kecenderungan seperti itu, gitu ya. Punya kecenderungan seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya apa namanya? Dengan adanya handphone. Misalnya, aku ngecek pintu itu sudah dikunci apa enggak sambil kurekam lo ya itu. Jadi kalau ijane sambil kurekam itu. Jadi sekarang itu setelah bisa ditekan itu. Bisa ditekan dengan apa? Ya tadi dengan ditekam itu ya. Tahun 2006 pertama kali pegang kamera yang ada handphone yang bisa direkam dalam jumlah yang banyak itu ya. 2005, 2006 itu ya itu direkam. Direkam semua direkam. Ya setelah direkam setelah itu setelah dipakai lagi ya itu gambarnya kita hilangkan gitu itu ya. Itu adalah ngakali supaya yang namanya OC itu tidak membuat kita terganggu. Padahal dulu ya misalnya nonton bioskop gitu. Terus kemudian selama bioskop itu belum main gitu. Saya bisa ngecek mobil atau motor itu bisa berkali-kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan saya tidak merasa terganggu ya untuk ngecek aja gitu ya. Ngecek aja. Iya, nah, saya nggak merasa terganggu, nggak merasa terganggu. Nah, iya, bu, nggak apa-apa itu berkali-kali itu datang gitu. Bahkan saya juga sadar tadi sudah dan saya tahu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu saya gitu ya dulu ya tapi ya lama-lama itu tidak lagi saya anggap sebagai disorder gitu karena tidak menganggap disorder bahkan kalau mengerjakan soal itu berkali-kali saya lihat gitu saya lihat saya cek lagi gitu nah, matematika itu berkali-kali saya lihat itu ya jadi ya itu adalah yang nama OCD gitu ya jadi OCD sekarang kalau apa namanya kalau 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 untuk ngakali itu ya itu tadi direkam aja gitu direkam tindakan kita rekam yang mau kita cek mau ngunci pintu rumah direkam gitu ya nanti kalau sudah jalan ini sudah dikunci ya belum lihat aja rekamannya gitu lah sudah gitu gitu ya itu ya sama dengan cuci tangan gitu cuci tangan OCD cuci tangan kan kita tahu bahwa cuci tangan sehari ya 5 kali sudah cukup gitu ya dengan desinfektan gitu.
Tapi kalau mau cuci lagi, nah kalau misalkan dokter ya setiap kali, ya untungnya saya dokter ya, setiap kali periksa pasien itu untuk memeriksa pasien selanjutnya cuci tangan gitu. Aturannya supaya tidak menularkan satu kuman dari satu pasien ke pasien yang lain gitu. Jadi soal cuci tangan tidak merasa itu OCD. Itu karena memang SOP-nya ada standar operating prosedurnya seperti itu. Tapi hanya pada tindakan-tindakan misalnya tadi pintu labnya sudah dikunci apa belum gitu ya. Tadi password labnya sudah saya kunci apa belum, sudah benar apa enggak, itu bisa berulang-ulang gitu. Karena password password di apa di komputer laboratorium itu hanya beberapa orang yang boleh tahu gitu. Jadi ya saya pastikan lagi gitu ya. Saya pastikan lagi meskipun meskipun itu berulang itu dulu, tapi sekarang kalau saya membuat password pun saya rekam pakai pakai handphone gitu. Jadi kalau ada tadi sudah belum ya? Ya, ya meskipun saya tahu itu sudah, saya kepengen ngecek lagi ya, cuman lihat gambarnya. Jadi bagi saya datang ke tempatnya mesin itu dengan melihat handphone itu sama itu. Ya sama gitu. Gitu. Oke. Tadi ada yang di komentar tadi yang tanya apakah OCD yang seperti itu termasuk pikun apa gimana? Atau lu beda. Beda ya. OCD jelaskan dong, jelaskan. Itu beda. Beda OCD dan pikun itu beda. Pikun itu kan kalau barang saya tadi di mana ya? Gitu, itu. Barang saya tadi di mana? Lupa naruh mobil itu di mana? Itu lo ada itu, tapi aku pernah kejadian itu tapi bukan gara-gara aku itu. Kejadian itu temanku yang lupa gitu. Mungkin dia itu kakian pikiran apa gimana ya. Minjem mobil. Itu masih semua mobilku dipinjem. Terus lo, mobil itu ku parkir di depan UGD gitu ya. Ya itu. Lu nyele mobilnya gitu. Ya nanti nang UGD gitu ya. Balik no mana ya, balik no itu. Wes, gak apa-apa, iya wes itu. Muter-muter nang UGD gak ono, sak rumah sakit gak ono, wim tak kira mobilku hilang, waduh hilang mobilku iki ngono. Hilang mobilku. Tuh muter beli lagi. Rumah sakit jadi. Loh, iya bodoh. Betul, mobil itu wih ada 8 parkiran di rumah sakit Karang Menjangan waktu itu ya, tahun 90 tahun 8 tahun 87 itu. Ada 8 parkiran. Oh, gak ono semu, ndak ono kabeh, ndak ada itu. Wah, mobil di rumah sakit gak ono. Wah, iki hilang mobil ini itu ya, wis hilang lah gitu. Hilang, wis melapor polisi barang Wim itu. Bari gitu kan, wislah, besok aja itu malam-malam besok aja gitu. Itu. Besok pagi ada anu ada apa namanya satpam fakultas itu. Mas, mobilnya kok ditinggal rong dino ngono. Loh, nanti itu. Ternyata di anu di fakultas. Wah, goblok, goblok. Loh, nanti gitu. Wah, gitu. Lah itu ya, yang begitu. Sebetulnya temanku itu juga tidak pikun. Enggak itu. Temanku itu tidak pikun. Dia itu anak pinter. Dan waktu itu dia yakin itu. Yakin. Dia bilang mobilku itu taruh di UGD gitu. Udah di UGD gak ono gitu. Wah itu. Ya itu tadi. Kan sekali lagi memori kita itu adalah memori palsu gitu ya. Memori palsu. Jadi ya itu memorinya si Saipul itu kemarin ya memori palsu itu. Itu ya. Loh itu anaknya pinter itu ya. Ya mungkin waktu itu kakean pikiran boyo apa ya. Jadi memorinya itu memori palsu. Anaknya sekarang dari dokter bedah ortopedi, direktur di rumah sakit di Malang sana loh gitu. Itu pinter anaknya, enggak pikun gitu, enggak pikun. Jadi ya yang namanya OCD itu ya beda dengan kepikunan. Kalau pikun itu ya itu memang lupa gitu ya. Gitu ya. Oke, dok. Mungkin kan kita bahas OCD nanti di penyakit mental nanti. Oh.
Aduh. Nah, iki lho, iki jan tak kon. Tak pisuin jane iki lho. Iki lho arek, ayo tak pisuin. Matamu kon iki yo. Mbae geger wong sak rumah sakit jare dadi nang UGD. Lu nang ndi tibake? Nang fakultas. Oh, ngono. Lho, kok iso nang kono? Yo kon sing deke ngono ya apa? Iso lali lho, dia tuh bisa ndak masuk di memorinya itu. Bayang no gitu. Ono-ono wae. Eh dok, apa ki mau dia takon deh ini mana toh? Mengapa tadi sih tulisan mana tulisan mana? Nah, dok kenapa tulisan pertama muncul di Sumeria bukan pada saat teknologi api pemburu dan pengumpul? Ya, kalau pemburu dan pengumpul itu kemungkinan kecil lah, pemburu pengumpul itu terus kemudian itu ya, karena tidak dibutuhkan. Jadi sebetulnya tulisan di awal kali tulisan terus kemudian ditulis itu, sebetulnya yang nulis cetakan pertama itu adalah tukang kredit, tukang tagih gitu. Jadi yang namanya pertama kali huruf yang namanya huruf kuniform yang di Sumeria itu yang tertua yang pertama kali nulis nama orang yang namanya Kusim itu di Sumeria kuniform itu karena memang ada peradaban gitu. Peradaban orangnya menetap terus jumlahnya yang banyak gitu ya. Jadi karena jumlah yang banyak itu perlu yang namanya tata cara administrasi gitu. Administrasi itu dulunya ya iya pakai omongan gitu, tapi begitu orang ribuan gitu tanpa pencatatan itu sulit gitu ya. Itu jadi kalau tanpa pencatatan itu kalau jumlahnya besar itu sulit tanpa tulisan gitu. Nah, kalau yang namanya dalam kecil kalau pemburu pengumpul kan paling satu gerombolan itu ya 200 paling banyak ya 500 orang gitu ya. Kalau dalam pemburu pengumpul misalnya katakanlah 20 keluarga atau 30 keluarga ngumpul jadi satu dalam satu kelompok. Tapi kalau kita manusia itu sudah mengalami peradaban, ngumpul pertanian itu bisa berjumlah puluhan ribu bahkan ya dalam satu komunitas. Nah, apalagi kalau terus kemudian sudah berupa yang namanya kerajaan itu atau suku aja lah ya itu suku aja itu sudah besar itu ada ribuan orang itu. Nah, kalau kemudian pinjam meminjam urusan misalnya utang makanan atau utang apapun itu kalau tidak ada catatannya penandanya sulit itu. Makanya yang namanya itu yang namanya di Sumeria tadi kuniform yang pertama tablet yang ada namanya Kusim tadi itu sebetulnya bukan urusan pemerintahan atau agama, bukan itu. Itu tukang tagih itu, tukang tagih utang itu Kusim itu. Jadi belum membayar sekian tertanda Kusim itu. Jadi nama orang pertama yang tertulis dalam sejarah itu bukan raja, bukan pemimpin agama itu, tapi tukang tagih itu, tukang kredit itu loh ya, itu debt collector. Debt collector itu bahwa yang siapa ya debt collector apa namanya sudah belum membayar sekian jelai tertanda Kusim itu ya. Untung saat itu BMW itu juga belum diproduksi. Lah ya itu aca ini ya itu memang iya. Jadi artinya tulisan itu muncul kan karena konsekuensi logis orang pingin supaya tidak kesulitan mengingat, membantu mengingat utang piutang itu dengan tulisan gitu. Karena jumlahnya yang besar, kalau misalkan jumlahnya kecil itu 40 orang itu utang itu gampang ya, kamu belum bayar utang loh, aku masih ingat loh gitu. Tapi yang punya utang biasanya pura-pura lali, wah itu yang repot mem gitu. Pura-pura lali gitu ya, itu debt collector. Jadi di awal pertama
tulisan itu, tulisan ya, tulisan itu digunakan untuk urusan utang piutang, berbeda dengan lukisan itu ya. Lukisan, tarian itu. Kalau lukisan dan tarian itu ada hubungannya dengan misalnya acara-acara keagamaan itu ya. Itu memang apa namanya? Seni itu, seni lukisan, patung itu awalnya memang sangat berhubungan dengan spiritual, perkembangan spiritual. Tapi tentang tulisan ini, tentang tulisan itu adalah soal utang piutang gitu. Nah, ternyata dengan tulisan itu kita bisa mewariskan lo ya, mewariskan memori gitu ya, dengan lebih akurat gitu ya. Kalau saya mewariskan memori ke orang-orang setelah saya ini apa generasi itu dengan kata-kata enggak apa-apa bisa itu ya. Dengan tutur itu ya, dengan pitutur, dengan narasi itu bisa gitu. Tetapi dengan tulisan itu lebih akurat itu, karena bahasa itu misalkan saya menyampaikan ke Kowim, Kowim menyampaikan ke Damar, Damar menyampaikan ke Ical. Loh itu bisa beda itu. Itu bisa beda apalagi per generasi gitu kalau tidak tertulis gitu. Nah, kalau dengan tulisan itu akhirnya kita menemukan bahwa dengan tulisan itu kita bisa merekam gitu ya, merekam narasi yang diucapkan orang atau idenya orang dengan lebih akurat gitu ya. Ditulis itu, ditulis, dan makin lama tulisan itu makin makin berkembang. Di awalnya itu ada kuniform. Kuniform itu kayaknya bentuk pakunya paku dijejer-jejer gitu ya itu. Itu jadi ya, itu di awalnya di Sumeria, karena memang kenapa di Sumeria? Nah, ini kenapa kok Sumeria itu apa namanya? Sumeria atau daerah bulan sabit subur itu adalah munculnya bisa dianggap atau bisa dibuktikan bahwa itu adalah peradaban tertua itu. Itu pernah diteliti oleh yang namanya Jared Diamond gitu ya. Jared Diamond itu di bukunya Gun, Germ and Steel dan The World Until Yesterday itu ya. The World Until Yesterday itu kenapa kok di bulan sabit subur, sementara sebetulnya daerah yang seperti bulan sabit subur itu di seluruh dunia itu ada kira-kira 12 kandidat gitu ya. Ada 12 kandidat. Jadi ada 12 daerah yang suasana geologinya, suasana posisinya dengan laut, anginnya itu kira-kira ada 12 kandidat yang seperti di Sumeria. Kenapa munculnya di Sumeria? Itu pernah diteliti itu ya oleh Jared Diamond. Itu disampaikan dalam bukunya secara populer itu yang namanya Gun, Germ and Steel dan The World Until Yesterday itu. Jadi ya, kenapa di bulan sabit subur itu ya tidak terlepas dari pergerakan yang namanya Homo sapiens itu sendiri gitu. Homo sapiens itu ya. Apakah Homo sapiens tahun segitu hanya di Sumeria? Oh, tidak itu ya. Tahun 2000, 30.000, 20.000 sampai 60.000 sebelum di tahun yang lalu itu ya, 60.000. Manusia itu sudah mencapai benua Australia gitu ya. Bisa mencapai benua Australia. Ya, tapi ya dengan kata lain, kalau ada manusia bisa mencapai benua Australia dan bahkan sampai pulau-pulau di Polinesia, sebetulnya manusia-manusia ini adalah manusia-manusia dengan teknologi paling maju di zamannya. Seperti sekarang kalau ada manusia bisa mendarat di bulan, itu berarti teknologinya sekarang paling maju gitu. Karena untuk menyeberang lautan sampai ke Polinesia itu diperlukan teknologi. Jadi teknologi yang dimiliki oleh mereka-mereka yang berhasil mencapai Australia atau mencapai pulau kepulauan Polinesia itu teknologinya yang tertinggi. Hanya saja mereka itu berpindah-pindah gitu ya. Nah, sementara dalam jumlah yang besar ya, jumlah yang besar itu ya, ngumpul dalam jumlah yang besar itu mereka bisa menumpuk cadangan kalori lebih besar gitu.
Sekali lagi, kalau mereka itu bisa menumpuk cadangan kalori, berarti mereka bisa menurunkan entropi, gitu ya. Nah, dengan demikian dia mempunyai mempunyai kesempatan untuk menaklukkan jadi lebih besar lagi, gitu ya. Jadi itu adalah konsekuensi logis, gitu ya. Jadi tidak selalu yang namanya keunggulan teknologi itu serta-merta membuat dia mendapatkan kesempatan lebih dulu untuk mengembangkan mengembangkan apapun lah ya, gitu, mengembangkan apapun. Sama lah kalau kita mundur kira-kira 100 tahun yang lalu gitu ya, 100 tahun yang lalu mendadak yang namanya pengetahuan ilmiah itu menjadi pengetahuan kognitif baru gitu ya. Pengetahuan kognitif baru gitu. Terus kemudian Jepang kalah Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, justru justru masyarakat atau komunitas yang bisa mengambil manfaat atau mewujudkan manfaat mekanika kuantum pertama itu adalah orang-orang Jepang gitu, dengan transistornya. Wah, Jepang itu membuat radio transistor, semua transistor itu. Transistor itu jangan lupa, itu transistor itu adalah terapan dari mekanika kuantum gitu ya. Nah, hanya saja keunggulan Jepang ini tidak bertahan lama gitu ya. Tidak bertahan lama. Dari yang namanya tahun 60-an 70-an mendadak Jepang itu apa namanya jadi negara dengan keajaiban ekonomi, melonjak tahun 70-an, tahun 80-an mendadak kalah aja dia dengan orang Amerika yang menemukan komputer gitu ya. Jadi kalah gitu. Jadi ya tidak bertahan lama gitu ya. Jadi itu adalah perubahan-perubahan perubahan-perubahan bagaimana manusia itu dalam peradaban itu mengalami beberapa kali revolusi kognitif. Nah, revolusi kognitif yang pertama bahasa itu adalah berkembang lama 100 ribu tahun ya, 100 ribu sampai 150 ribu tahun. Nah, kemudian dengan adanya tulisan itu ya di zaman apa pertanian itu kita mengalami lagi yang namanya revolusi kognitif itu. Jadi tulisan itu yang muncul pertama di Sumeria itu ya. Ya, kemudian akhirnya karena perilaku manusia itu cenderung sama di tempat-tempat yang lain, akhirnya di tempat berbagai tempat itu mencatat utang itu, akhirnya ya apa namanya dia di mana-mana muncul tulisan-tulisan itu di apa di Mesir muncul hieroglif gitu ya, itu tulisan-tulisan kuno gitu ya gitu karena ada peradaban. Utang piutang, bukan masalah agama, bukan masalah pengetahuan, utang piutang gitu ya. Beda dengan kesenian yang awalnya memang diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan upacara-upacara keagamaan. Ngombe sik, Dok, ngombe sik, ngombe sik. Iya, iki ngombe iki. Eh, ini, Dok, berhubungan dengan lebaran, Dok, ada yang tanya, Dok. Ini dari sanad yang jelas nih, kan. Apa? Oh. Dok, Dimo, masih itu mau cari. Dok, apakah pencetus halal bihalal kayak cuma pas buah? Ceritanya gimana, Dok? Gak, gak usah ngawur ya, dia mau lagi nih kon itu, itu gak boleh. Ngawur ya, gak bahas rioyo aku. Eh, kita di sini membahas pengetahuan ilmiah ya, gitu. Nggak bahas yang lia-lia nih. Antem nih, kan. Oh, narasumber tidak menjawab ya. Oh, tak antem nih. Kan ini bahas penyakit ilmiah. Bahas pengetahuan ilmiah. Bahas itu, ya. Nggak bahas yang lia-lia nih. Oh, tak lapan lah. Bahas sejarah dong ya, sejarah. Ini bahas sejarah. Sejarah apa? Gitu. Oh, arek. Sopo mau ngitak aja? Oh, sedikit sopo. Kalau telat ban lambe nih. Aduh, bisa ya. Lanjut. Apa tuh? Tadi bahas apa sih tuh, Pak? OCD tadi tuh. Lali aku. Jadi untuk mengurangi dampak OCD itu apakah ada obatnya atau memang harus berusaha untuk merasionalisasi atau membiasakan biar enggak seperti itu? Ya, jadi untuk gini kalau memang terganggu gini loh ya. OCD atau
yang namanya OCD itu kan yang namanya obsesi kompulsif disorder. Nah, ada namanya disorder itu memang terganggu, mengalami gangguan gitu. Nah, sekarang itu kalau misalnya kita di sini itu ya ngomong OCD gitu, tiap orang itu kondisinya berbeda gitu. Yang tak cerita no tadi, yang saya ceritakan itu tentang diriku gitu ya. Tentu saja ya kondisi secara umum badanku tuh beda dengan orang banyak gitu. Wow, mulai lahir itu ya beda, makannya beda, suasananya beda. Jadi tentu akan spesifik masing-masing orang. Nah, kalau masih belum bisa mengatasi atau merasa terganggu dengan OCD-nya gitu ya, yang namanya disorder terganggu, ya datangi yang namanya psikolog atau psikiater gitu ya. Datangi gitu. Ya, wah, aku ini ya tidak ngerti kamu tuh gimana. Jangan harap dalam begini kamu nanya dua atau tiga kalimat itu terus kemudian aku bisa memecahkan masalahmu lah gendeng gitu. Ya nggak bisa, nggak gitu caranya gitu ya. Yang namanya psikolog atau psikiater itu memberikan terapi, entah itu milioterapi itu ya, entah itu psikoterapi atau dia itu memberikan obat itu. Itu panjang, itu diagnosanya panjang, banyak yang perlu disimpulkan poin-poinnya yang mana, baru kemudian seorang psikolog dan psikiater itu memberikan terapinya gitu. Jangan diharap ya terus ketemuan begini nanya terus dokternya itu bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kamu. Gendeng itu namanya, nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin itu. Jadi yang namanya gangguan psikiatri, itu gangguan mental itu psikolog atau psikiater itu harus melihat banyak variabel gitu ya. Nah, setelah variabelnya ditentukan, oh obatnya ini. Apakah perlu setiap OCD itu perlu obat? Tidak selalu gitu ya. Tidak selalu gitu. Oh iya, Dok, sering ditanyakan, Dok. Apa? Prefer ke psikolog apa psikiater kan gitu. Sama orang aja. Kan kalau lagian kalau apa kalau BPJS kan kayaknya ke terus ke psikiater ya bukan psikolog lah. Kadang kan ya, orang tuh bingung di situ. Bedanya adalah kalau psikiater itu dia bisa memberikan obat gitu ya. Kalau psikolog enggak, karena psikolog tidak dibekali oleh yang namanya ilmu farmakologi, tidak gitu. Kalau dokter kan dibekali ilmu farmakologi, ilmu pengobatan, ilmu patologi itu dibekali. Tapi kalau psikolog tidak. Tapi kalau psikolog nanti dia memerlukan obat-obatan, dia konsul ke dokter gitu ya. Gitu ya. Psikolog itu ya apakah bisa gitu ya. Enggak ada psikiater ya psikolog gitu ya. Gitu. Tapi jangan ke Kowim ya, nanti jadi anu konten kamu, jangan ke Kowim, dijadiin konten kamu kalau konsultasi sama Kowim gitu. Kamu ngapain marani aku? Ngapain? Jadikan konten ya. Kontennya Kowim. Sebetulnya ini karena aku itu kan tidak pernah konten. Kalian aja ngontenin aku gitu. Kalian yang kontenin aku tuh enggak pernah ngadain, enggak pernah ngadain IG live sendiri, undang gitu. Jadi pada dasarnya aku jadi bahan konten oleh orang-orang itu. Oleh Kowe. Termasuk cerita semesta kemarin tuh. Iya, sama. Ya, aku jadiin konten aja gitu. Lu aku ya sadar, konten. Gitu. Aku ya sadar jadi konten. Pokoknya kalau konsultasi kesehatan Kowim ya itu kamu konten. Oke. Ada yang tanya lagi nih. Apa? Gitu. Dok, tolong jelaskan diet sehat atau tidak diet KTP. Apa? Dok, tolong jelaskan diet karnivore. Diet karnivore manusia itu omnivora. Itu kamu itu diet karnivore, kamu itu mau jadi apa? Macan mau jadi serigala itu. Ya, itu loh. Ya, itu. Jadi kita itu diet karnivore.
gini loh ya, diet itu maksudnya diet itu kan kalian tuh kepingin kurus toh ya. Ya wis manganmu iku aja ake-ake gitu loh ya, dikurangi gitu. Wis lah ya itu, orang itu kepingin, ah, saya tuh kepingin nggak lapar, kepingin nggak lemes tapi pengen kurus, yo gak iso rek ngono ya. Tapi ya gimana gimana yang namanya kalau kita itu kepingin mengurangi apa namanya berat badan itu ya cadangan lemaknya itu dikurangi, berarti kita harus defisit kalori titik itu ya. Ya itu aja diet karnivor lo, kon iku lo, kon iku garangan apa menungso ngono ya itu. Ya kalau kalian tuh musang itu ya, musang aja omnivora gitu ya. Serigala lah kamu itu apa itu ya. Jadi ya singa gitu. Emang ya tiger diet itu sudah rame lah sejak pernah populer tahun 80-an. Tiger diet itu. Loh, aku tuh nanya, loh kenapa kok tiger diet itu? Loh kan kita melihat yang namanya apa macan itu tidak pernah gendut. Loh, ya memang mereka kekurangan makan kok gitu ya. Loh yang namanya loh, enggak ada itu macan mati kegemukan itu enggak ada, yang ada itu mati kekurangan makanan itu. Kalau makanan coba itu ya, coba nonton film itu, lu nonton itu jangan drama Korea tok gitu loh ya. Drama Korea boleh lah sesekali itu nonton apa namanya National Geographic, melihat kehidupan di padang savana itu bagaimana. Misalkan cita itu anaknya yang bisa bertahan hidup itu dari 6 itu cuma 1 loh gitu ya. Ya mereka itu kekurangan makanan gitu. Jadi jangan bilang itu loh, kita makan seperti apa harimau. Kenapa harimau enggak ada yang gemuk? Lah iya memang mereka kekurangan makan itu ya itu. Itu loh. Ya itu namanya IQ-nya rendah itu. Tidak bisa membedakan itu ya. Tidak biasa membedakan dua hal itu berhubungan atau berkorelasi atau sebab akibat itu. IQ-nya rendah itu. Tapi ya nggak apa-apa. IQ rendah itu kadang-kadang malah memutar roda ekonomi dengan lebih cepat. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang namanya diet-diet karnivora gitu ya. Diet karnivora itu ya pada dasarnya ya apa namanya pada dasarnya kalian tuh dipaksa untuk mengurangi kalori gitu. Gitu ya. Tapi nanti ya balik lagi gitu. Loh, diet karnivora itu kamu beli daging tok mahal itu ya. Wah, beli daging mahal. Daripada gitu kamu puasaan aja, apa no, enggak usah makan. Puasa pati geni, sakti gitu ya. Gitu, puasa pati geni 3 hari 3 malam enggak makan. Gitu. Kamu nanti kan berhalusinasi beneran itu. Oke. Okay. Itu pengalaman. Ini jujur dari pengalaman the best. Lah aku ini pengalaman rek sembarang poso tak lakoni. Testimoni dari yang melakukan. Bagus ini di jalannya. Dok, ada yang tanya, Dok. Soal sakit hati. Oh, sakit hati. Liver mungkin. Di Simawan. Kok hilang? Dok Des, aku kok sok sakit hati ya sama orang nek ngomong wakon jeplak, gimana menyikapinya? Ya jangan didengerin itu, kan gampang. Loh iya, itu. Jangan didengerin gitu. Tadi aku posting di Facebook gitu. Saudara-saudara gitu. Tadi barusan aku posting di Facebook. Saudara-saudara, kalau ada postingan saya yang bikin jengkel, bilang aja ya, nanti saya posting lagi. Terima kasih gitu. Mungkin dia nyindir gue, Dok. Apa? Iya. Mungkin dia nyindir gue, yang tanya nih. Aku udah posting tadi di Facebook, saudara-saudara. Kalau ada postingan saya yang bikin jengkel, bilang aja ya, nanti saya posting lagi. Terima kasih. Rame dong komentarnya dong. Ya ampun, kurang tak dulu. Gak pernah lihat. Aku tuh kalau posting, aku gak pernah lihat komentar. Gak pernah. Oh, wah, rasa tinggal di jalan.
Kalau kalau posting aku nggak pernah lihat komentar, tak biarin aja itu. Oh gitu, siap-siap. Aduh. Oh Cok, ini bahas tadi apa tentang komika cabai-cabita itu. Kenapa? Cok, anemia aplastik apa sih Cok? Anemia plastik itu anemia karena tidak terbentuk ya. Jadi anemia itu macam-macam. Ada anemia perniciosa, ada anemia plastik. Jadi macam-macam. Ada yang anemia karena kekurangan zat besi, macam-macam lah anemia. Dan anemia plastik itu salah satu sebab sebab dari terjadinya anemia. Anemia itu kan HB-nya turun gitu ya. HB turun itu hemoglobinnya turun, sebabnya macam. Nah, salah satunya itu adalah anemia aplastik gitu. Nanti kapan-kapan kita ngomong lah anemia aplastik itu. Panjang kali lebar sama dengan luas itu ya. Tambah tinggi di volume itu. Ya, ya udah. Cuman kalau ditanya itu meninggalnya karena apa ya, enggak tahu, aku enggak meriksa. Itu urusan forensik ya. Iyalah. Iya dok, masaknya dok, ini kasihan dok. Apa weh, apa weh, ini kayaknya api ya, apa weh, apa weh. Tiba-tiba di blok semua sosmed sama pacar, gimana solusinya dok? Iya apa? Tiba-tiba di blok semua sosmed sama pacar, gimana solusinya dok? Yo cari cadangan, cari cadangan itu nggak apa-apa kan, masih pacaran kan itu, nggak apa itu. Cari cadangannya yang banyak, nggak apa-apa itu, biar sehat itu. Banyak variasi dok ya. Jadi kalau misalnya kayak kowe, kowe itu pacarnya banyak dulu, kalau yang satu jengkelin dia pindah ke satunya gitu. Itu apa? Kowe itu pacaran. Sok tahu. Jadi kalau satu sok tahu pindah ke yang lain gitu. Kan enggak apa-apa gitu. Kayak aku cinta kok. Jadi dulu tuh Doges tuh masuk playboy ora. Apa? Doges termasuk playboy ora. Playboy apa ora? Waduh, aku biyen iku ngono-ngono. Piye patare akeh? Kirim. Enggak tak pikir itu. Masa? Enggak kepikiran itu. Enggak kepikiran. Sampai lulus enggak kepikiran. Lulus dokter enggak. Iya, enggak kepikiran. Belum kepikiran. Enggak kepikiran itu. Ya benar itu. Enggak kepikiran. Aku mending anu, mending trek-trekan. Biyen SMA itu mending timbang pacaran, mending trek-trekan. Iya benar itu. Lo aku SMA udah, teman-temanku pacaran aku yo, sana trek-trekan, yo nyetel mobil, yo ngeband gitu. Jadi yo pacaran itu lah buang-buang waktu lah gitu. Ketek-ketekan aku lapo sih, ngono. Bingung aku dulu itu. Lo nang omah itu terus lapo aku ya, aku gak iso bayang lapo sih hari-hari itu. Sabtu-sabtu nang omah kode itu kan, lu aku tak kan iku lek nang omahe lapo kan ngono. Ya omong-omongan. Lu kan omong-omongan kan bisa di mana-mana gitu. Mending ketemu nang alun-alun ae. Tapi ya, tapi ya pikiranku itu beda lah sama orang-orang, aku paham ya. Jadi yang aneh koyoke aku ya enggak apa-apa lah tapi ngono. Delok wong ketek-ketekan ngono iku ya wis iki wis buang-buang waktu lah itu. Saya mending trek-trekan ya, oh cangkruk nang alun-alun biar arek-arek ngono ya, itu gitu ya dulu ya, itu dulu waktu mahasiswa ya gitu, itu sama aja itu. Nah, banyak hal yang jadi perhatian itu, tapi bukan yang satu itu. Nah, lanjut tentang percintaan. Percintaan. Apa? Wes, kon 57 kan pisan, Mem. Mosok to? Lu iya. Oh iya. Lu. Iya. Ya wes sih, merantai. Iya. Oke, ya. Dok, malam lebaran itu singkat sekali, Dok. Wes, tanggal habis ini
Operasi lagi, Dok. Operasi lagi apa gimana? Apa mau? Mari ya, ndek Cita Semesta iki lho, jam 09. Oh, edih. Oh, ya setengah 09 deh. Okay. Membership ya. Okay. Khusus membership ya kayaknya. Ya wes oke. Ya, makasih Dok malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat lebaran semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.